masyhur Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir, masih cucunya Kanjeng Nabi keberapa itu. Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Fatimah terus Kanjeng Nabi, berarti cucu keenam. Masyhur jenis sinten? Sayyid sinten? Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak pernah agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu, bukan rival pilpres, bukan rival ilmu. Bukan rival beda jago, bukan. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah itu kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq, ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih, kata saya. Jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabah, saya ngias. Ngias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, lima ada, kenapa? Terus diceritani. Iklam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api, karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika, sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus hati misalnya, coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq, karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anna dzamba zina wal qatli ayyuhuma akbar? Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dzamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima datakunu syahada fi zina arba'atan wa fil qatli isnan. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustafa, dosane kan mateni gede mateni Mustafa. Mulane dora mateni mergo gede tenan dosane ku. Pemane mateni Imam Musala, tambah gede. Pemenang sing jenggoten sing khusuk tambah gede. Pokoknya sesuai apa? Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, gak apa-apa kalau begitu. Gak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi enggak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif, kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis. Tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar buci. Ngapa mangan ijik mergo bar nyekel apa? Ndok ku lewat dubur misal. Paham? Yo repot kabeh nang. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakarud biasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedungi beras itu gabah ya. Dulu itu kan gak ada seleb, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ada sapi. Sing koyo sekok ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah nganggo apa? Sapi utawi apalah unta dimuter napa? Muter, terus itu jadi menggiling. Nah,
Lah dhisik iku kan sak sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uwae sapi yo nguyoh yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyoh ngising. Ya cipratane yo tok. Gabah tok beras mah. Iku nenggone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana Kiai kok Mustofani sok khusyuk ngene iki terus takok. Liki yen aja sik kok disuci. Imam Bulki ini ku ulama tok ngamuk dene. Ah takok neh tak rata aku murid. Takok neh rata aku murid. Nggih mun mboten takat mboten. Arep ulama-ulama sing bar giling ta ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora di cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Nasi. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udayilu, utilu daily, sang pakaian saya itu nyerempet tanah." Karena perempuan itu kan disunatkan apa? Apa yang pakaian yang bawah jenis apa, Mas? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah. Nak sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohno cingkrang wis dadi aliran. Dadi kiye-kiye anu ora pati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat bedukan kene kan mesti ana bekase tletong, bekase najis lah ana misale koyo peceren-peceren nak diresiki kadang kan ya nyiprat-nyiprat teng putih. Catatan. Singkat cerita Maimunah tanya, "Ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu dzail saya ini, dzailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Dzailun bahasa Arab ya, ben sampean mbek latihan bahasa Arab. Jenis apa? Dzailun. Jawab kanjeng Nabi enteng. Yutoh yuruhu ma ba'da. Ya sanggep ae kok suci. Jadi anggere bar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti muta najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal ae masjid di sing ora apeng liwati najis sampeyan roh raine. Wis cingkrang lah wis asal cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha ae. Lah nak banter terus tipake sandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira wae. Bira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang ku nak udan ngeten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarung tok? Tok klambi. Lah kira-kira rata niku suci murni apa nak mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem itu bener, senajan itu orang kok ilmu. Jadi alhamdulillah dablek ono bener. Pas ya, dablek pas ya. Jadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyang kula jarak tak latih ngaji fikih. Sampeyan akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek tareka. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenis ulama targhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mon, melok partai fikih kula. Sekaruan hadise mayuridillah fi khairon yufaqihu fiddin. Wong nek dikersano Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadise mayuridillah fi khairon yufaqihu fiddin.